baru login lo anjir. Karena mulus sampai di mobil tidur cengar cengir. Mirip gua pala bapak kau. Selamat datang lagi di konten asupan ngakak. Gua tahu energi kalian itu udah mulai low, low, low. Oke, jadi jangan disamakan gua sama cowboy jalanan tadi ya. Soalnya nih banyak banget yang mention gua, cuy. Nih, asli pala bapak kau asli. Mana ada? Jangan nunduk bang. Bagi yang nggak tahu kontes, jadi beliau ini udah beraksi menjadi koboi jalanan, ngancam-ngancam driver dengan ngomong kasar, terus bawa pistol. Pistolnya ternyata apa? Pistol mainan, airsoft gun gitu loh. Habis itu yang lebih anehnya, dia memakai plat nomor polisi, ya biar kayak pengaruh besar aja gitu loh ya. Ya udah bang, selamat ya. Pakai baju sopi. Oke, bagi yang suka silakan aja subscribe channel ini. Mari kita 1 juta di channel ini karena udah mau 5 tahun nih belum 1 juta subscriber. Tolong bagi yang suka silakan juga like ya. Jadi kita langsung masuk ke meme pertama. Tumben ulangan dapat nilai 100. Aku sehari sebelum ulangan. Anjir. Lagi download data sih, gimana nggak pinter anjir, kayak lagi menyalin gitu loh coy. Teknologi AI ya, mungkin tahun 2069 nanti bakal kayak begini. Kalau untuk sekarang lebih kayak kesalahan berpikir aja gitu loh. Masih pakai kabel nih, lihat nih, sebuah penemuan guys. Emot batu, ada emot batu cuy. Penemuan di Indonesia. Oh, lihat no komennya no, batu semua cuy. Cuy, sederhana banget kayak begini ya nikahannya ya. Kawinan ini cuy. Nggak berat di biaya bos. Minimalis banget. Mending acaranya minim, uangnya buat beli rumah daripada ngurusin gengsi. Tapi yang jadi masalah ini keluarganya aman aja kah? Biasanya kalau terlalu sederhana, ini omongan tante, paman, kakek, nenek, tetangga, gak enak loh. Tapi kalau kayak begini bisa aman-aman aja, ya gas. Betul noh kata Gilang. Mending beli rumah daripada ngurusin gengsi. Baru login lo anjir. Udah ketangkep aja anjir. Baru login gitu loh. Gue yakin ini kayaknya jalan pintas di sini nih. Nah, habis itu login beliau. Ternyata salah login. Langsung kehack coy. Langsung kehack anjir. Apes dalam hitungan detik. Ini gimana coy? Di Indo helm itu untuk menghindari polisi. Coba diubah kayak helm untuk melindungi otak Anda. Kayaknya bakal lebih dipakai dah. Jangan bohong. Pak Jokowi pesatir handal di Lampung. Jalannya mulus. Enak. Ini mati ya, Pak? Cilik mati. Kucang-kucang rambutnya, Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Oh. Enggak, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin kita. Karena mulus. Sampai di mobil tidur cengar cengir. Apa ya, beliau ini lebih ke satir sih kayaknya. Jalan mulus dari mana? Gubernur langsung keringat dingin. Makanya masa selama Anda menjabat gak bagus-bagus jalan gitu loh, bukannya merasa bersalah gitu loh ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan satir.
Beliau ini kayak sarkas the next level. Kelakuan di Doga ASN Lampung saat rapat teknis penanganan jalan. My Tetris anjir. Main Candy Crush kayak ini. Lagi bahas tentang rapat jalan, dia main game. Tunjangan banyak, gaji banyak, korupsi enggak dong. Oknum aja itu. Definisi apa? Kerjanya bercanda, gajinya serius. Ridwan Kamil desain masjid di Palestina mirip PS5. PS5, P pelaksanaan, S sholat, 5 waktu. Masuk akal sih ya. Cocokologi aja terus sampai jalan Lampung mulus. Wah, iPhone cuy. Ya Allah, kami sepenuhnya pada saat kepada penguasa langit dan bumi. Apes banget hidup ya. Dalam hati, wah, mayan nih dapat rezeki, dapat HP nih. Tahu-tahu keramik doang, cu. Aku tulus kok, cuman aku belum punya mobil aja. Kayaknya itu bapaknya deh yang jemput. Coba lihat. Ini lebih ke bapaknya, itu mogok tuh, habis bensin kali ya. Tahu ini mau kerja cepet atau kuliah cepet gitu loh, ada kesibukan makanya dijemput bapaknya. Jangan salah sangka dulu. Ini yang bikin konten lumayan nih, FYP nih, ya kan? Tinggal kasih tulisan-tulisan kayak gini nih. Intoy. Ketika presiden melewati jalan yang rusak. Wes, secepat kilat gitu loh ya cuy ya, bagusnya. Ya gimana? Kalau nggak ada Bima ya yang ngomong, berani ngomong ya, speak up ya. Kayaknya jalanan Lampung gitu-gitu aja terus. Inisialnya Lampung. Tapi biasanya digarap buru-buru bakal cepet rusak karena aspalnya nggak maksimal, bener. Paling setahun udah ambruk cuy, udah berlobang lagi kok. Pe, cari suami gaji 10 juta ke atas. Yang mana nih? Yang cewek ini kah? Ah, kagak dah, sakit. Agus, Rizky, Budi, mau kah? Coba komen. Ternyata nggak ada salahnya yang punya gaji di bawah 10 juta, bener. Makanan komodo. Gobloy, kenapa jadi makanan komodo? Biawak lah. Buat apa bang? Kan bisa pakai stick biliar. Kawin dong sama stick biliar. Heran. Ketika Sinta Jojo lihat orang viral jalur FYP. Kita doang jalur bluetooth infrared juga. Iya bener. Zaman-zaman beliau ini zaman bluetooth, zaman infrared. Ini kalau misalnya transfer data, ini harus kayak gini nih. Transfer file, transfer pekop, harus kayak gini nih. Dia udah viral pada waktu itu. Maaf, aku terlalu cindo buat kamu yang Jawa. Emang boleh ya secindo ini? Ini lebih ke ngantuk sih, atau kelilipan kali ya. Apakah Mustang ini masih tersedia? Gue paling gak bisa kalau soal Mustang cuy. Ah, tahu gue nih yang jadi mulut Titan itu kan. Mau ngapain sayang? Oh, ternyata mau benerin tali sepatu. Hampir aja cuy. Aku kira takut kena strike gue. Balik lagi cuy. Pok lagi kan lu pada mas sepatu gue. Nih ya, gue kasih tahu. Langsat. Gorengan. Setelah sekian lama pacaran virtual, akhirnya ketemu juga. Lebih kayak ke pertemuan pertama dan terakhir sih. Claude Skin Summer. Aduh, gue lagi batuk nih cuy, susah banget ketawa serius dah. Di foto opa Korea, aslinya opa. Aduh, lucu banget tadi. 3 hari ini radang gue, makanya gue upload jembatan doang, gak ada reaction kan, karena gak bisa ketawa full. Ini pun mau ketawa tapi susah banget anjir. Supra nih, repo apa Supra nih cuy.
kameramen pun ketar-ketir melihat ini cuy. Lihat dong. Wah, putarannya. Bentar lagi terbang nih, bentar lagi terbang. Anjay. Aku pengen banget ketawa cuy. Tahanan pacar tuh, tahanan pacar warna pink. Kayaknya gue yakin kalian yang jomblo-jomblo gak bakal iri sama kayak begini. Baru kali ini kan kalian gak iri kan? Iya kan? Iya. Oh, ulang tahun. Ulang tahun. Iya, iya, bener cuy. Wis. Hah? Disuruh kerja lagi, anjir. Terlalu cepat, anjir. Sangat singkat dan terarah dan terserah. Singkat padat, sampai bertemu di ulang tahun berikutnya ya. Anjir. Cuman berapa detik itu, cuy? 30 detik kali ya? Yo. Lakon apa tori? Kayak ngono kuwi. Aquaman cuy. Edan ora ning kene iki. Dari Aquaman. Kenapa jadi di akuarium? Terus punya jadi ikan lo. Kalau pecah akuariumnya, otomatis harus dihapus dari kakak sih. Wajib sih. Kunjungan ke Lampung, konfirmasi lewat jalan yang sudah diaspal, ubah rute dedakan lewat jalan yang masih rusak. Berontak Senku, gara-gara nonton Dr. Stone tuh. Jadi tahu gue Senku. Anjir, harmonik semua cuy. Susah itu bangke, harmonik semua itu. Playing God Polybia tutorial. Oh, cari tutorialnya dia beliau. With the quarter note and then arpeggiating with eighth notes. Ba-na-na-na-na-na. With harmonics, so. And then you've got. Gue tadi awalnya udah tahu semua tentang kita itu boy. Dung deng. Ngapain lo nonton ini jadinya? Jadi bully ya, dia lagi nyetem gitarnya dulu itu. Oh iya. Jadi cara nyetem gitar itu beda-beda cuy. Ada yang pakai HP, kalau sekarang itu pakai HP kan dengerin suara, pakai apa sih namanya, gitar tuner. Ada juga yang pakai feeling tuh, yang pakai semua tentang kita, Peter Pan. Alif Bata lagi mantau, hati-hati lo bang. Berasa sia-sia waktu gua anjir. Bisa gak sih balikin 30 detik gua yang tadi? Bukan 30 detik, 1 menit kayaknya. Nontonin lu doang biar bisa lihat tutorial itu, bisa gitu. Kagak, ternyata kagak. Capek banget hidup ya. Akhirnya lulus terus kerja, beli mobil, bangun rumah, terus nikah, hidup bahagia deh. Oh ya nih lagi rame lulus-lulusan nih ya. Jalur yang gak ada ujian, gak ada UN. Krocodek. Tapi pakai semprot-semprotan segala. Kata-katanya, postingannya, akhirnya lulus terus kerja, beli mobil, bangun rumah, terus nikah, hidup bahagia deh. Pala bapak kau naik angkut gak bayar. Gak tahu aja dia nih. Gimana cara kita ngasih tahu mereka-mereka ini ya? Gimana caranya gitu loh? Apa harus ditampar realita dulu? Itu akan mudah terwujud kalau bapakmu jenderal pajak. Tahu kalau di Kalimantan itu anak haji-hajian. Tahu anak anggota DPR, anak bupati. Bisa tuh. Bukan seleb artis tapi banyak banget cewek yang manggil kalau lewat. Iyalah paman sayur. Orang mau beli sayur lu kok. Ih Anya apa ini cuy? Ini Anton mah. Ini Anya asli nih. Yanto nih Yanto. Apa ini bangsat ngopi di WC? Emang enak? Oh, atau gara-gara dimarahin istrinya ngerokok nih. Makanya ngerokok ngopinya di WC. Biar pura-pura berak gitu loh. Tuh kan real sih, ini kan ngeri-ngeri nih. Gua serasa pingin mencet nih kayak begini nih. Sesekali react real sekali ya. Ini apa ini nih? Nyeri pak. Hahaha.
Gak sengaja belok dikit judulnya anjir. Gue kira apa? Ternyata disengajain. Ini kayaknya maling kali ya. Terus ketangkep pas sudah ditembak nih kaki. Karena kesel kayaknya dibelokin aja tuh langsung. Apa sih? Lu ngapain? Ayan? Apa gimana? Berangkat bareng teman, pulang sendirian. Malu-maluin anjir. Sekian untuk asupan ngakak kali ini ya. Ntar nasi goreng pedo. Ada lagi nasi goreng pedo. Ma'ama foto sama iya ya. Rada aneh juga sih. Mantan cosplayer kali beliau ya. Kamu terlihat capek banget, kamu butuh istirahat. Enggak, aku butuh uang. Uang 1 miliar enggak perlu istirahat, enggak apa-apa kok. Ya kan? Ya 10 miliar, 100 miliar juga boleh kok. Ayo. Ya udah guys, sekian untuk video kali ini. Apapun itu semoga terhibur terus dengan konten-konten gua ya. Salam aja buat keluarga. Thanks for watching and see you next video. Tolong di-like video ini. Bye bye.